Hi guys, welcome back to my vlog. So, this is my first day in LA. Semalam aku landing, terus abis itu nyampenya itu udah tengah malam banget sih sampai rumahnya ya. Soalnya beres dulu, terus makan dulu, sampai rumah tengah malam. Dan pas aku mau tidur tuh, aku lihat jam di Indo itu ternyata masih sore. Jadi semalam tuh tidurnya bener-bener gak nyaman sih karena jet lag ya. Jadi hari ini mulainya udah agak kesiangan, aku bangun kayak jam 10-an gitu, aku baru bangun, terus langsung sarapan, mandi, siap-siap, terus ini di sini jam berapa ya? Sekarang masih jam 1 sih, dan di Jakarta itu udah jam 4 lewat. Kita mau pergi dulu, mau pergi makan, dan kata tante aku itu kita bakal makan hotdog di Costco. Oke. Hari ini pokoknya nyantai doang sih hari karena belum ada aktivitas yang bakal pergi ke sini ke situ. Jadi kita nyantai aja, kita ke Costco tempat ya buat cari beberapa groceries di situ. Dan aku bakal kasih tunjuk ke rumah tante aku. Nih, jadi ini semalam aku tidur di sini. Aku beresinnya berantakan. Kacau banget. Ini foto tante aku sama suaminya, namanya Om Esti dan Tante Chandra. Kamar mandi. Ini main door-nya. Ada foto aku di situ. Ini aku pas kecil. Si foto keluarga. Ini ada oma, opa. Itu ada mama, papa, kakakku, Patrice. Sisanya sepupu aku dan om tante aku. Nah ini hai tante. Hai. Lagi ngapa itu berantakan? Lagi vlogging. Hah? Gak apa-apa. Halo. Coba bentar. Nanti tante bakal ada di YouTube aku, gimana? Gak apa-apa. Nanti bila itu bisa di cut and paste kan? Iya bisa. Rumahnya tuh bagus banget, ada swing pool-nya. Tapi masih agak berantakan, ntar aja deh. Ke dapur aja nih. Kita home tour. Tuh lihat pemandangannya kayak bagus gitu loh di sini. Walaupun kelihatannya kayak panas, tapi di sini suhunya lumayan ya. Here. 21 Celsius. Tuh. Oh, maksudnya you already change everything to Celsius. Kalau Fahrenheit aku nggak ngerti. Tuh, 21 ya. Ini kan? Humidity 60%. Terus semalam itu aku bawain snack-snack kayak gini buat Tante Chandra dan Om Esti. Waduh, empingnya yang istimewa. And look at this. Kue. Kue, this is kue from apa itu lapis ya? Lapis legit. Oh iya. Yeah. Prune in it. Di sini nggak ada ya? Yummy. Ya yang bikin nggak gitu enak sih. Oh. Ini sih the best. Thank you for Edmund's mom and dad and everybody and Laura and Chachi. Thank you so much. We love the cake. We're gonna finish this tonight. Rumahnya tuh bener-bener nyaman banget dan stylenya tuh masih apa ini stylenya tante rumahnya? Hah? Style rumahnya apa? Apanya? Indonesia ini. Gitu ada campuran Indonesianya juga ya. Oh ini sebetulnya sih ini Italian ya. Everything the light the tile. This is more like an Italian. That's why I have this Italian scenic in here. Oh yeah. Tapi yang kayak gitu-gitu? Well, because the owner is Indonesian, so. Oh ya, yeah. Ada beberapa yang kayak ini ya, kayak gini-gini. Oh, this Indonesian. Iya. Yeah. Yeah, so. Baru masuk langsung tahu pasti baru masuk there's dari pintu. You know, a little touch of Indonesian as well. So we are not just purely what? This is America, but we love Italians now. Iya, kalau tante mah udah keliling Europe ya. Well, yeah, we enjoy everywhere, including Jakarta is fun too, especially for the food. Yeah. Oh, tante nggak punya Christmas tree di sini?
I used to. Look at that. Mesti, you know, just the two of us. And then first we have to prep everything. We have to put it up. I used to, in the past, I used a regular Realtree. Realtree. Oh yeah. Yeah. So it smells good and everything, but it's just a lot of work for just the two of us. Like kalau ada anak-anak, you know? Yeah, yang dekor. Yeah, it's fun. You know, because there is a decoration day with all of the children and the grandchildren. But now it's just the two of us. It's too much work. Yeah. Orange is typical California, and then behind it is a fall tree. I mean, it's a fall color. It's gorgeous. Yeah. Mana batang itu dulu? Kelihatannya panas, tapi nggak panas di sini. Terik sih tapi. Hai. Belum siap. Oh belum. Oke. Oke oke. Kamu duduk depan. Boleh. Biar bisa. Hai. Udah siap belum sekarang? Belum siap juga. Hey, aku boleh duduk di depan ya sekarang ya? Boleh duduk di depan. Boleh dong. Kan benar-benar dikira pasang seat belt. Driver itu. Pakai bajunya. Waktu itu enggak boleh. Sama. Dulu pas masih kecil kan? Oh iya masih kecil. Tingginya belum cukup. Sekarang ketinggian. Lupin orang belakang. Dulu umur 10. Emang berdasarkan umur atau berdasarkan? Berdasarkan tinggi. Oh, dulu kecil. Berat badan. Iya, iya. This is the first time I ride on the back. Enak ya di belakang ya? I'm curious about the massage features here. Pengen cobain. Pengen coba massage ya? Iya. Opar aja deh, nanti aja. Belum tahu cara. Belum tahu. Ini mobil barunya Om Esti dan Tante Sandra. Terus ini katanya kursinya bisa buat pijit. Canggih banget ya buat pijit. Semua lagunya Christmas ya di radio. Ya? Banyak enggak sih? Ini kalau ada ambulans mesti minggir. Oh gitu. Harus benar-benar kita ikut nolongin juga. Iya, supaya dia kadang-kadang mereka berjalan di jalanan kita kalau jalannya lagi macet. Emang itu ambulan deh? Itu ambulan, termasuk fire department ambulan kita. Even polisi juga kita. Oh iya, harus ya. Ini, kasih jalan. Kalau di Jakarta nggak ada yang kasih jalan. Kenapa katanya? Pas hari ini ada holiday. Oh, ada holiday event. Hah? Oh. Holiday event. Fitbit bukan. Oh, ini loh, Bose ini loh. Nanti di Tante udah beli nih. Nah, discount. Berapa lagi discountnya? 20 kemarin 50. Jualnya kayak gitu ya, Michael Kors ya? Kalau di Indonesia kayak sportif. Oh ada ya, butiknya ada. Ada butiknya. Ini lumayan loh. Tuh, lihat Nandina harganya. Mana dapat? Ini di tokonya juga ada. Oke. Kalau belanja mesti kayak satu pak gitu ya. Ini buat persediaan untuk breakfast selama di sini. This is soy vanilla. This is soy original. Oh, ada sebenarnya ini. Snapple. Nih, yakin palsu atau asli sih? Sebenarnya kayak palsu tau. Tapi maksudnya ini bakal tahan gitu. Oh, tahan. Terus ini gue tahan.
Dingin sih soalnya ya di sini. Kalau di Jakarta udah kayak cepet banget. Minum-minuman sampel di Costco. Kayak tinggal ngambil gitu loh. Segede-gede gitu ya kalau beli ya. Are you gonna take it? Huh? No. Gak kebanyakan ya, terlalu banyak. Unless you like it. Tuh kan, banyak banget sampel-sampelnya tuh. Yeah. Semuanya ngambil makanan. This is the organic. You want the organic? Dari Costco bisa kenyang ya. Oh yes. Jadi di Costco itu setiap makanan pasti ada sampelnya. Kalau sebenarnya kayak lapar tapi kayak nggak punya uang gitu ke Costco, abis itu kayak nyoba. Itu namanya Costco buffet. Untung nggak ada yang ngerti loh sama kita di sini. Oh ya. Black beans and veggies straw. That says like chips make out of veggie, vegetarian. Oh, vegetarian. Yeah, vegetarian. You wanna veggie? Ada lagi sampel. Lemon bites. Buku satu itu berapa? Dua. 821 sama. Gila, ini kayaknya semuanya aku butuh deh. Karena orangnya pilekan mulu, jadi kayak butuh. Nah, ini bagus banget ini. Kalau tidur ditempel di hidung. Kalau beli makanan-makanan kayak gini buat stok di rumah, tinggal diangetin pakai microwave ya. Ini orang-orangnya tuh praktis banget. Gak masak. Terus mereka nggak ya. Tinggal ini sih makanan-makanan di sini nih. Lihat porsinya besar banget. Ini pizzanya gede banget. Itu abis ngambil apa? This is quiche. Quiche. Macam-macam sampelnya. Iya, banyak banget. Lama aku kenyang. Ya, nanti ngambil dua. Amat enak. Ini tuh diangetin dulu ya. Aku kenyang, Mbak. Terlalu kenyang. Ini dingin banget ya. Iya, terus aja, tempat tangan ya. Ini kan dingin banget nih ya. Kita mendekatkan diri pada heat dish ini. Anget banget. Anget. Kayaknya aku di sini aja deh. Tante jalan-jalan aku di sini deket sini. Hot Turkey provolone sandwich. Those are good. You want the twisted churro? Mahal di churro. Terus ini chicken bake yang menarik. Terus hotdog juga beli. Hotdognya satu. Hotdognya satu, soalnya dapat minum. With refill. Acai bola apa tuh enak kayaknya. Chicken bake. Enak banget ini kayaknya. Ya. Ini dessert kan? Masih ada makanannya. Ya. Ini dibalikin. Taruh sini. Yap. Ini enggak apa-apa. Gua itu sih masuk sini. Oke. Yeah, let me carry the
udah mulai gelap ya tante. Ini kan jam berapa ya? Udah mau jam 5. Jadi kita juga udah pakai jaket untuk keluar ya. Takutnya dingin. Kita sekarang on the way ke heads up-nya. Oh, dari sini enggak kelihatan. Enggak kelihatan, cuman drag yang driver aja. Enak jadi enggak usah ngurusin yang lain-lain. Kita nge-mall. Nasya's gonna spend money. First day. Aku mau cari sepatu boot karena hari Senin besok. Kita ini sekarang hari Jumat. Senin besok kita mau ke New York. Mungkin di sana lebih dingin, jadi kita mau cari sepatu boot. Banyak banget loh. Ini lucu banget. Kita lagi minta size. Lucu banget. I like it too. Lucu-lucu sih ini Michael Kors. Ada yang putih. Tapi bagus hitam ya. Iya. Yeah. Akhirnya kayaknya aku bakal ambil sepatu ini Timberland, tapi dibuat khusus buat department store yang di sini. Jadi mungkin bisa dipegang. Oh gitu, ditekuk ya. Oh iya, ternyata ini bisa ditekuk juga. Mana nih, aku mau fokus ya. Nah iya, lucu ya. Yeah, this is perfect. Yeah. Oh iya, ini bagus. Cute. Iya iya, kalau nggak mau terlalu tinggi ya. This is perfect. I would suggest this one. Nanti bilang paling bagus. Yeay, lagi bayar. Karena itu kan tinggal satu sepatunya display, jadi dikasih discount 988 520. Oke. Okay. Kalau sepatu display discount. Kalau di Indonesia display sama aja. Sama aja. Nggak ngerugi dong. Iya. Oke, udah beli sepatu, tinggal cari jaket. Oke, okay. Here's Nasya. Just back like a little kid. Bukan, cuma satu keluarnya. Oh, cuma satu, oke, okay. Makan. Oh, ooh. You're having a good time. Oke. Oke, kita mau makan ice cream. Rasa coklat chip cookie dough. Kayak bocah ya. It's just you never change since you're 10 years old. Yeah. Yeah. Ben and Jerry's. Yay. Okay, that's yours. Woo. Do you have any? Sebenarnya kemarin yang tak pakai biru itu cashmere juga. Yang blus kaos kemarin. 198. Iya sih. Kecuali kalau kamu bisa pakai lagi, ya it's good. Oke, ini belanjaannya. Gede banget.
gitu di dalam. Ada sepatu boots, dan ini ada jaket. Ini lagi sale. Oh my god. Jadi semuanya itu bakal aku pakai di New York nanti. Di jaket, terus ada topinya, terus kayak scarf juga, sama ada sepatu bootnya. Oke, so jadi gak sabar pakai. By the way, kalau misalkan belanja di sini itu, kalau misalkan kita tiba-tiba berubah pikiran udah sampai rumah, bisa kita balikin dan duitnya bisa balik lagi. Jadi ini nanti aku bakal cobain di rumah. Terus kalau sekiranya setelah aku mix and match kurang bagus, aku bisa balikin dan aku bisa tukar. Seru ya? Bye.